bagaimana? Sudah puas dengan penjelasan dari Dr. Wawai Muli? Lalu berapa banyak ya daun mint yang dapat dikonsumsi dan bagaimana cara pengolahannya supaya bisa mendapatkan manfaat bagi kesehatan? Yuk kita simak tips berikut ini. Bila Anda ingin mengkonsumsi daun mint, perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, hindari penggunaan pada bayi atau anak di bawah usia 8 tahun. Mengapa? Karena kulit bayi atau anak cenderung sensitif sehingga mudah menimbulkan alergi. Juga tidak boleh dimakan pada bayi ataupun anak di bawah umur 8 tahun karena bisa menimbulkan iritasi saluran cerna. Bila Anda ingin menggunakan sebagai aromaterapi, teteskan 2 atau 3 tetes aromaterapi yang mengandung daun mint ke dalam air, kemudian digunakan sebagai diffuser. Bila Anda ingin menggunakan sebagai minuman, rebus 2 atau 3 helai daun mint di dalam air mendidih, kemudian campurkan ke dalam cangkir, lalu Anda bisa campurkan dengan gula atau madu, kemudian dikonsumsi maksimal 2-3 kali seminggu. Bila Anda ingin menggunakan dalam bentuk topikal atau dioleskan kepada kulit, 2-3 tetes minyak yang mengandung daun mint dicampur dengan minyak zaitun atau minyak kelapa dan kemudian dioleskan ke daerah yang ingin Anda obati.